Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Saya melaporkan kondisi SMKN Usu Gumiwang dalam keadaan banjir. Kelas-kelas pun juga banjir. Ya. Area-area sekolahan juga banjir. Semoga banjirnya sudah surut. Segera menyurut. Air tambah gede di bendungan karet. Tuh, sampai terendam lagi pohonnya tuh. Tambah gede, waspada. Yang wilayah Waledan, waspada. Posisi Waledan, waspada. Saya masih bergerak di bendungan karet. Julu-julu 10 UL sama 10 UUK. Sudah 76 posko Pilang Sari. Tuh, dua rekan, saya masih bertahan di bendungan karet. Izin lapor pada info terkini Jalan Manggungan Kaleng Semut banjir arus deras, Bung. Pak Jokowi, jaluk berase. Selamat pagi, Komandan. Update untuk situasi tanggul Kali Cimanuk di Blok Tambak Mas, wilayah Rambatan, lo bener. Saat ini masih dilakukan gotong royong karena tanggul beton petinggi sudah retak dan condong. Dimungkinkan sudah tidak kuat lagi menampung air. Sementara rembesan sudah mulai keluar dan masuki pemukiman warga. Warga masyarakat sekitar tanggul sudah bergotong royong sejak tadi malam. Namun demikian masih belum bisa mengatasi. Upaya masih terus dilakukan. Sementara kami dari Polsek Arahan bersama warga masyarakat Arahan Kidul, Arahan Lor masih tetap berupaya membantu untuk penahan tanggul. Demikian perkembangan lebih lanjut akan dilaporkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Jatibarang, Kabupaten Indramayu, yang saya hormati pimpinan daerah Kabupaten Indramayu beserta Forkompinda Kabupaten Indramayu, izin melaporkan hari ini Senin 8 Februari 2021 pukul 7 lewat 10 menit kondisi terkini tanggul Cilengkong, Desa Pilangsari, Kecamatan Jatibarang. Hari ini air dengan debit air Cimanuk yang tinggi, air sudah mencapai tanggul utama Cilengkong. Dan ini belum pernah selama ini terjadi sehingga muncul kekhawatiran masyarakat. Untuk itu kami mohon izin kepada pimpinan daerah beserta Forkompinda untuk sudah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut. Satu, mengerahkan warga masyarakat untuk bergerak ke lokasi-lokasi yang lebih aman. Yang kedua, menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan swadaya pemasangan karung-karung berisi tanah yang kita pasang alokasikan di beberapa titik rawan. Karena selain kondisi tanggul, kondisi air yang sudah sampai di bibir tanggul, di beberapa titik tanggul mengalami kebocoran dan rembesan-rembesan baik dari badan tanggul ataupun dari badan tanah. Dan kami berharap upaya-upaya swadaya dari masyarakat ini diikuti oleh upaya dari BBWS Cimanuk Cisanggarung
untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih buruk. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan dan mohon arahan dan mohon petunjuk lebih lanjut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena umbong di sana. Berapa? Iya. Mana ya? Jauh ya. Kita mau datang ke bar, ada apa?